Hola, hari ini saya akan memberikan tips berangkat bersama anak. Yang pertama, jangan lupa membawa kipas. Cocokkan, karena di kapal anak akan kepanasan. Yang kedua, jangan lupa membawa sabun cuci piring untuk anak. Bawa piring untuk anak, sendok, sama mok. Terus sabun mandi, handuk. Itu yang paling penting saat bawa anak berangkat di kapal. Tidak boleh gabung dewasa. Yang kedua yang sangat penting yaitu makanan. Soal makanan, Anda bisa memberikannya regal atau sup atau makanan instan lainnya. Tinggal dicampur dengan air panas. Air panas bisa diambil di dek kapal atau bisa juga dibeli. Jangan menaruh barang-barang berharga sembarangan atas dermaga di atas kapal. Jika Anda ingin membeli snack atau makanan ringan atau minuman, sebaiknya beli di bawah pelabuhan atau sebelum berangkat. Sebab di atas kapal, barang-barang dua kali lebih mahal dibandingkan di daratan. Cukup sekian tips dari saya untuk ibu-ibu muda atau siapa saja yang baru pertama berangkat membawa anak. Cukup bersama mereka. Dadah.